Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini masih tetap tangguh, tetap eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya baik yang di mancanegara maupun yang di dalam negeri dengan sebuah harapan tentunya semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi Begitu juga untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, diharapkan untuk selalu always dan always selalu. <tuh> ya. Anti-skip dan anti-download. Jadi hingga detik ini aku belum memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload. Ya. Oke, eh, berikutnya bagi yang berkenan silahkan di-share link ya makanya kalau mau eh, ikut berpartisipasi misalkan ya linknya jangan di-download, kamu share jangan linknya silahkan di share ya eh, sehingga kau punya catatan langit bahwa telah mengambil bagian dalam siar dakwah Islam ya ya bisa muanya share ya nggak apa-apa karena kan kita tidak akan dituntut melebihi dari kapasitas yang kita punya ya kalau kamu secara finansial nggak mungkin ya. terus solawatnya dalam bentuk apa ya dalam bentuk share itu aja tidak ada masalah <tuh> ya yang paling tahu kamu mengambil solawat dalam sisi apa yang pas untukmu itu kamu sendiri jadi jangan pernah berkecil hati kalau memang bisanya share ya share aja tidak ada masalah ya berikutnya tanpa terkecuali juga Semuanya lah ya, doa-doa baik kalian untukku, aku ucapkan terima kasih dan aku juga berdoa, semoga kebaikan doa yang kau panjatkan kepada Allah untukku, maka kebaikan doa itu juga akan Allah curahkan untukmu, semuanya. Oke, amin-amin ya robbal Alamin. Selanjutnya, kemarin aku berpikir tentang tajuk laksanakan sholat, ya. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang keempat lima, aku pikir itu akan selesai di satu seri saja. Maka ketika gerah itu tanya ini berseri, maka aku bilang enggak enggak berseri. Ya. Ternyata eh, lain lagi di tengah jalan. Ya. Memang sih eh, kajian kemarin telah menjawab dengan tuntas apa yang dipertanyakan oleh saudara kita dari Semarang yang bapaknya belum mau sholat ya dengan alasan yang seperti yang telah kita diskusikan kemarin dan kita doakan bersama semoga bapak beliau eh, dengan mengikuti apa yang telah kita diskusikan kemarin untuk segera mau melaksanakan sholat lima waktu ya <tuh> yang itu sudah terjawab ya tetapi kemudian dari dari komen-komen yang masuk itu menjadi dinamis dan sepertinya aku akan mengerucutkan lagi sehingga ini menjadi dua seri ya jadi laksanakan sholat ya Quran surat Al-Ankabut 2945 itu menjadi dua seri kemarin seri pertama dan ini seri yang kedua saja karena mengingat juga sholat itu begitu urgent dalam kehidupan keberagaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Oke, aku mulai jawab komen-komen uh, kalian ya. <tuh> pertama dari Kang Mas Isdianto PPTK ya. Uh, Alhamdulillah Gus Sidamanik manik hadir menyimak kajiannya, mencerdaskan, semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Oke, okay, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto PPTK yang ada di Sidamanik dan salam untuk semua keluarga yang ada di Sidamanik. Manik uh, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang Kang Anggung. Oke. Okay. Berikutnya Soleha kita Gispati. Ya. Namanya asik, ya. Gispati, hmm. <laughs> palu, nyimak, tuan guru. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Amin, ya Robbal 'alamin. Oke, uh, silahkan disimak. Dan kalau sudah uh, dipahami, dilaksanakan dan bagikan kepada ya. yang lain. <tuh> 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 Batuknya masih belum hilang. Ya bagikan kepada yang lain dari mulai habitat terkecil ya anak keluarga kita baru nanti teman main kita baru melebar melebar dan melebar sampaikan saja masalah diterima atau tidak itu sudah bukan tanggung jawabmu <tuh> sembilang kemudian dari Mas Halim Rais Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Isra salam Isra juga untukmu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir izin mengaji dan sehat selalu untuk tuan guru sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Alim rais dan salam untuk uh, semua keluarga yang ada di Ambon. <tuh> Berikutnya, nah ini kemarin yang request ya. Uh, saudara kita Kang Mas Aditya Mahardika gitu ya. Asalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Guru telah menjawab permintaan saya dengan penjelasan yang mudah saya mengerti. Gitu ya. Kalau di grup sesepuh KMSR, Quran menurut Sunnah Rasul, menjawab seperti itu berarti saya rasa ada ketidakbenaran yang berawal dari perwakilan penyampaian kajian tersebut yang dari Jogja ke daerah saya. <silence> aduh, aduh. Oke, ya, aku lanjut. Memang tidak ada larangan mendirikan sholat dalam kajian, tetapi secara penyampaian materi itu seperti dirikanlah sholat setelah memahami Al-Quran itu apa ya. Di Quran surat Al-Ankabut 45 kalimat baca diartikan sebagai pemahaman lalu diartikan sholat. Seperti itu Bapak Guru. Sepisan maleh, matur, sembah, nuwun, bapak guru. Sekali lagi, terima kasih, bapak guru. Ini aku translate langsung ya, menyempatkan waktunya, minta doanya. Semoga bapak saya segera terpahamkan dan mau mendirikan surat lima waktu. Ya, kita doakan bersama ya. Ini adalah sebuah anak yang soleh karena dia memikirkan bagaimana keadaan keberagamaan bapaknya. Ya. Jadi kalau kita rumpunkan ini rumpun eh, ya tidak pas banget sih. Rumpunnya ini kelompoknya keluarga Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim. Ya, Ibrahim itu sebagai anak soleh sementara bapaknya masih seperti itu ya. Nanti ada lagi yang rumpun hmm, keluarga Kanjeng Nabi Nuh, bapaknya yang soleh, anaknya yang begitu ya. <tuh> kalau ini seperti keluarga kita yang ada di Tulungagung, ya. seorang anak yang soleh tentunya menghendaki bapaknya juga hidup sampai nanti menutup mata dalam kesolehan, dan kita doakan semoga bapak beliau dan bapak-bapak kita semua mau menjalankan sholat sebagaimana Kanjeng Nabi telah memerintahkan untuk kita, amin, amin ya robbal 'Alamin. Berikutnya, ya, ngapunten maaf menawi kalau... Kerso mau sepil, sepil itu apa tuh? Ini, mohon jangan disingkat ya, aku nggak tahu ini sepil ini apa. Ini. Sepil wa-nya bapak guru J. Eh, kersane supaya kulo saya atur ke, saya sampaikan eh, teng bapak kepada bapak, menawi kalau-kalau purun -kalau mau dimasukkan ke grup. Eh, sesepuh Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Aku kurang tahu maksudnya karena ada diksi yang aku nggak ngerti. Kasih tahu e, bahasa apa itu? Oh, bahasa gaulnya bahasa Inggris. <tuh> jadi apa maksudnya ini? Ngapunten menawi kerso sepil WA-nya Bapak Guru. Jadi, gitu. Kalau ini, aku nggak ngerti ya, karena bisa saja aku salah memahami, makanya jangan disingkat-singkat yang jelas-jelas saja. Dan aku tidak begitu gaul dengan bahasa-bahasa kekinian. Kalau ini artinya kamu minta nomor WA aku, kamu bisa tak tempeleng kalau di depanku. Karena di setiap awal kajian-kajianku, lihat itu ada yang warna kuning, di situ sudah lengkap datanya. Jadi jangan minta nomor WA lagi. Kalau ini memang minta nomor WA aku, aku nggak ngerti karena ada kata sepil itu maksudnya apa? aku paling tidak suka begitu sesuatu yang sudah seharusnya tidak ditanyakan masih ditanyakan itu greket no orang jawa bilang greket no itu bikin kesal ya itu kan ada yang warna kuning dari slide dan itu setiap video tuh mesti ada ada nomor wa ada alamat jadi aku bukan orang gaib yang hanya ada suaranya tapi nggak ada rupa enggak aku orang yang jelas jadi ke siapapun mau nemui bisa ya <tuh> itu untuk Aditya Mardika ya. <tuh> <tuh> Berikutnya untuk, nah ini pengusaha ini. <tuh> saudara kita dari Batam. Kang Mas Arif Prastio. Assalamualaikum waalaikumsalam. Batam. Hadir guru sehat selalu bersama keluarga serta saudara-saudara yang setia di channel ini, salam isra, oke, okay? salam Islam rasional juga untukmu. Terima kasih. Semoga keluarga di Batam juga baik adanya, selalu dalam Ridho Gusti Allah Yang mau Agung, ya. Dan semoga bisnisnya di Batam uh, kian lama kian bertumbuh, <laughs> ya, bertumbuh dalam Ridho Allah menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Kalau sudah besar, jangan lupa dari setiap rupiah yang kamu dapatkan ada bagian yang lain, yang itu harus kamu infakkan di jalan Allah terserah ya, kamu mau infakan apa kok yang terus yang jelas itu dalam jalan Allah ya jadi kalau kita take home pay katakanlah eh, sekarang UMR berapa sih ya 2 juta lah gampangannya ya padahal ya nggak semua dapat 2 juta ya sudah satu juta setengah itu ada <tuh> atau kalau kita ambil besarnya sekarang eh, 10 juta lah gitu ya itu ada bagian berapa persennya yang harus dikeluarkan. Ya. Oke, itu untuk Kang Mas Ari Prasetyo ya, yang ada di uh, Batam ya. Dulu zaman-zaman aku masih kuliah Batam itu kota impian. <guruh> Semua mahasiswa gitu. Seolah-olah gue begitu wisuda, tamat terima jasa, gue terbang ke Batam, masuk dalam perusahaan, begitu masuk karena insinyur dulu kan, itu langsung menduduki jabatan paling tidak supervisor. Supervisor tiga tahun kemudian Manager Manager tiga tahun kemudian General Manager Aduh apa namanya e, sebuah impian yang yang indah di kalangan jatuh lagi dia tuh bentar. bentar ini ada kesenggol Oke okay. gini Halo Halo masih tetap Oke okay. apa drum kantornya itu Nah, terwujud. Oke. Jadi dulu nggak tahu sekarang sepertinya nggak ya. Dulu itu Batam itu aduh surganya para fresh graduated, ya yeah. fresh graduated. Ya. Yeah. Jadi mereka yang baru lulus baru lulus. Sekarang fenomenanya berubah sepertinya Oke Kang Mas Arif Rastio, kita sekarang dari Batam nyebrang ke Bukit Tinggi. Ya. <tuh> Ini Kang Herman Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Bukit Tinggi nyimak Tuan Guruku tercinta. Salam Isra. Bagaimana dengan retorika Islam dipandang sebagai bacaan-bacaan dan pahala-pahala? Soalnya itu yang paling banyak disampaikan oleh Ustadz populer maupun Ustadz di kampung-kampung. Ya itulah Kang Mas Herman ya yang menjadi keresahanku juga keresahan di kelompok ngaji kami, guru-guru kami juga mengatakan begitu. Fenomenanya seperti itu, maka dari itulah salah satu upaya kita meskipun ini kecil ini. Channel kita ini channel kecil. Meskipun alhamdulillah ya, ternyata aku juga sedikit surprise subscribe-nya tembus di berapa tuh? 31 ribu. Alhamdulillah, jadi progresnya maju terus. Itu kan subscribe tapi kan favornya tidak bergerak di bawah seribuan, 500-an doang lah ya. Ya ada sih yang 1000 yang dua ada. Tapi kan e, tertentu aja itu. Bandingkan dengan yang lainnya sekali share satu jam kemudian tuh sudah lima ribu, tujuh ribu, ribu. Ya. Tapi ya tidak masalah ya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah yang ditanggung jawabkan pada kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya kita melakukan ini. Salah satunya tujuan dari ini supaya kita itu tidak terbuai dengan pahala. Yang jadi repotnya main film umat Islam itu terbuai dengan pahala. Ya pahala, pahala saja. Pahlawan itu kan urusan akhir. Padahal kita sudah jelaskan ya. Islam itu tidak mengajarkan rugi dunia ora rugi akhirat bakal ciloko. Tidak ada itu. Rugi dunia tidak apa-apa, rugi akhirat akan celaka. Tidak apa-apa, tidak benar begitu. Robana atina dunia hasana wafil akhirati hasana wakina Baik di dunia, baik di akhirat harus kita dapatkan semuanya. Ya. Jadi kita memang itu sudah diracuni, kerangka berpikirnya itu akhirat saja. Jadi kalaupun umat Islam tidak berperan dalam kehidupan dunia, seolah-olah itu tidak masalah. Padahal itu masalah. Makanya ada satu kelompok itu yang senengnya kan kajiannya itu mesti ibadah makdo aja itu. Nanti kalau nggak cocok dengan ibadah dia, dia bilang, oh syirik, oh bid'ah. Nggak pernah dia berbicara Islam dalam konteks kekuasaan, berbangsa, dan bernegara. Nggak pernah. Tapi kalau suruh membid'ahkan, mensyirikan yang sama-sama Islamnya, oh jago banget ya. Karena otaknya memang begitu, karena dia tidak mau sejarah. Aliran yang dia pakai itu berasal dari mana? Itu kan hasil politik juga. Jadi bosnya itu dulu sudah ada kesepakatan dan didukung oleh Inggris ketika Inggris mau menghadapi Turki. Jadi yang satu ini sudah lah gue ngurusin agama, yuk ngurusi negara, kerajaan gitu. Sudah, makanya kelompok ini nggak pernah sekalipun mengatakan atau memberikan pencerahan bagaimana supaya Islam itu kiamah, Islam itu bangkit, tidak ditentukan tapi menentukan kehidupan dunia. Gak pernah yang diubek-ubek ibadah mahdoh. Padahal ibadah mado itu ya sudah begitu itu. Kalau kita masuk ke pikir, aku sudah bilang. Pikir itu selesai kita di usia 20 tahun. Setelah itu tentukan kamu mau pakai yang mana. Setelah 20 tahun ke atas, kajiannya harus gusul fikir. Perang pemikiran. Begitu seharusnya. Makanya aku juga menjelaskan sholawat itu sampai berseri-seri. Itu dalam rangka bagaimana kita memahamkan Solawat itu, kalaupun belum bisa masih seperti itu ya ya oke okay lah. Tapi setidaknya berpikirlah untuk uh, second opinion bahwa sholawat itu bukan hanya mantra yang dibaca-baca terus dapat pahala, bukan. Bukan hanya syair yang dilagu-lagukan, bukan. Tapi itu adalah sebuah tindakan. Jadi dia mendukung. Jadi kita kalau bersolawat kita mendukung, Mendukung kanjeng Nabi. Konteksnya apa? Konteks dakwah bagaimana supaya Islam ini tersiarkan. Nah itu kan bukan pekerjaan ringan. Seperti aku bilang, apakah nanti itu akan berhasil? Tidak tahu juga. Bisa-bisa aku sudah wasalam, publik masih belum berubah. Masih menganggap sholawat itu hanya sebagai mantra, sebagai sair yang dia lagu-lagukan. Tapi bukan sebuah tindakan nyata bagaimana kita hidup dalam barisan kanjeng nabi. Seperti itu mas. ya Memang fenomenanya seperti itu. Padahal Al-Quran itu kalau kita vila isinya antara urusan dunia dan urusan akhirat, dia banyak berbicara urusan dunia. Cuman kita sudah dilalaikan dengan pahala. Sehingga dulu zaman-zaman era perjuangan Belanda dulu yang seperti aku bilang, orang Islam mau sholat lima kali nggak masalah. Jangan kan lima kali, seribu kali sholat. Belanda tenang aja. Orang Islam bicara ekonomi, oh mulai diawasi. Belanda gitu. Orang Islam bicara politik dihabisi sama Belanda. <gifat> ya, dan kita terbuai. Sampai nanti kalau itu kita bahas, kenapa di Indonesia ini orang naik haji, dikasih gelar haji? Kenapa orang sholat, kok nggak digelar Pak Sholat? Kenapa orang jakat nggak dikasih gelar Pak Jakat? Padahal itu saat setrata, equal dengan haji. Kan sama-sama ibadah. Ya itu kalau kita tidak tahu sejarah bagaimana Belanda bersikap terhadap umat Islam, yang nggak ngerti penjelasannya. Jadi apa yang di eh, apa disahkan oleh Mas Herman Suryanto itu keresahan kita bersama. Ya kita dalam melakukan change perubahan kita bisa menjadi trigger sekecil apapun itu harus kita lakukan seperti yang kita lakukan di channel ini. Itu Mas ya semoga orang nggak terbuai oleh pahala tidak tidak bubukkan oleh pahala karena sebetulnya pahala itu nggak usah diurusin itu sudah pasti orang Allah janjikan kok. Itu Allah sudah janjikan. Ngapain juga dihitung-hitung baca segini dapat ini, baca segitu dapat begitu. <laughs> ya. Oke, itu eh, Kang Mas Herman Kalau sampean punya power, ya sampean bisa menghadapi Ustadz-Ustadz eh, populer ataupun Ustadz-Ustadz di kampung itu. Artinya apa? Perjuangannya secara struktural. Kalau aku kan enggak punya power itu, aku makanya menempuh jalan kultural seperti ini. Ya. <tuh> Oke. Kemudian untuk Rahma. Ya. jadi begini teman-teman ya, pertanyaan teman-temanmu atau pernyataan teman-temanmu itu juga masukan untuk kamu, ya makanya ya aku bahas karena itu juga akan menjadi masukan untuk kamu. Di samping juga itu wujud apresiasiku kepada teman-teman uh. ya yang telah memberikan komentarnya gitu ya oke sekarang Oma Rohma ya. suaranya masih tuh oke yang saya tahu ratil dulu baru sholat ya. itu terjadi era pengajian tahun 80-an ya. ada yang sholat tapi banyak yang tidak sholat ya. Makanya masyarakat rame, pinter debat, tapi tidak pada sholat. Itu masa-masa sulit pengembangan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Sekarang udah jauh berbeda, bahkan jauh berbalik pola pengajiannya. Kebetulan Al-Quran menurut sunnah Rasul eksis di Sukabumi, awal tahun 80-an dan saya tahun 80-an dan saya suka dengerin karena pengajiannya di rumah orang tua saya. Sedikit banyak tahulah dinamika yang terjadi di eksternal dan internal. Toh sekarang kan bebas mau ngomong apapun. Lain dengan dulu, keras dikit kodim. <laughs> ya zaman dulu begitu ya. Pengalaman Bapak saya pernah berkodim Riah. Menurut pandangan saya, seiring sejalan saja, laksanakan sholat sambil ratil. Toh hasil ratil juga nanti itu kita bukukan di kolbu lewat sholat. Salam Isra. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Ini Akang Omar Rohma ini mantap. Yang aku garis bawah yang ini loh. Menurut pandangan saya, titik dua, seiring sejalan saja. Jadi sama-sama dilaksanakan laksanakan sholat sambil ratil. Toh hasil ratil juga nanti kita lakukan di kolbu lewat sholat. Salam Isra. Kalau di Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu salam ABC. Nanti jawabnya akor. begitu ya Jadi yang betul begitu. Jangan nunggu ratil. Memangnya ratil kapan lu selesai? Jadi selama ratil lu gak, gak sholat. Terus karena lu masih latin, lu kagak sholat, lu bebas nilai tidak dituntut. Memangnya ada acuannya dari mana? Apa Nabi mengajarkan begitu? kan enggak kan enggak begitu oke saya terlupakan saya mau komentari Mas Aditya tadi ya sebentar sebentar kita balik ke sana ya jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Omah Roma ini dari Sukabumi mantap ya mantap <tuh> oke kita kembali ke Mas Aditya dulu ya ada yang perlu aku kasih komentar Kalau di grup sesepuki MSR menjawab seperti itu, berarti saya rasa ada ketidakbenaran yang berawal dari perwakilan penyampaian kajian tersebut dari Jogja ke daerah saya. Nah, aku komentari dulu, Mas ya. Memang kan banyak. Eh, jadi ya, ustadz-ustadznya itu kan tersebar ya. Kalau almarhum Gus Panani itu yang menjadi guruku itu dulu ditugaskan di Sumatera Utara sana. Siantar, binje, Langkat dan sekitarnya, jadi banyak. Makanya di Medan itu ada ibu yang kemarin itu ibu Yeni itu, itu suami beliau itu man, muridnya, jadi satu guru kami. Meskipun aku tentunya lebih junior dibanding beliau ya. Di Medan sana bahkan di, ngajinya di rumahnya, banyak diutus ya ke daerah-daerah gitu. Ya, tetapi kita tidak bisa mengatakan. Mungkin yang diutus ke daerah itu salah menyampaikannya. Kalau seperti ini kan kesannya begitu, ya. Berawal dari perwakilan penyampaian kajian tersebut yang dari Jogja ke daerah saya, itu itu bisa dua kemungkinan. Bisa perwakilannya salah menyampaikan, bisa peserta kajiannya salah memahami materi yang disampaikan. Gitu mas ya. Jadi kembali yang aku bilang tadi rasionalitas itu dikedepankan sehingga kita tidak meniru tapi mencontoh dengan menggunakan Al-Quran dan Asuna sebagai parameter itu aja ya jadi belum belum tentu utusannya yang salah tapi bisa utusan yang salah tetapi bisa juga peserta kajiannya ketika dijelaskan oh begitu kan? karena karena gini mas ya <tuh> model-model pengosongan, pengosongan itu ya, itu memang berbahaya kalau tidak tuntas. Ya. Makanya kalau aku itu biasanya ngisi di kampus-kampus, di mahasiswa-mahasiswa itu, aku bilang, kalian eh, beragama dengan apa? Jawabnya kan macam-macam. Maka -macam. aku jawab, sebagai orang-orang kampus tentunya mengedepankan rasio maka kalian harus membangun keberagamaan kalian di atas rasionalitas yaitu pengetahuan. Jadi tahu dulu baru beriman. Setuju? Setuju. Kan gitu semua. Setelah itu aku tunjukkan, apakah ada sebuah berita terus kamu setuju dengan berita itu? Aku bacakan surat Al-Baqarah surat yang kedua. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Terus kamu baca Al-Quran, kamu ragu atau tidak? Saya bilang tidak. Loh, kok tidak? Kan semua itu harus diragukan dulu dong. Itu kan hanya sebatas berita bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Terus kamu percaya, berarti kamu dogma dong. Kamu harus ragu dulu. Ah, enggak, aku ragu. Sekarang kalau ragu kamu bagaimana? Nah, ini ini contoh, contoh, contoh kecil Mas, kalau kita brainwash ya. misalkan aku mau mengisi otak mahasiswa itu ya, otaknya itu aku kosongkan dulu. Baru aku isi, yang jadi masalah ketika sudah dikosongkan, belum diisi, dia keluar, tidak mengikuti kajian berikutnya, itu bahaya. Seperti yang kemarin, komentar dari senior kita kan, ada kesan eh, bapaknya dari Mas Aditya itu nggak tuntas mengikuti kajiannya, nggak sampai selesai. Seperti itu, ya, makanya kalau aku ngisi kajian, kalau itu sudah masuk dalam brainwashing, ya, aku itu siapa yang ikut. Oke, tidak boleh keluar sampai tuntas selesai aku menjelaskan. Karena kalau dia keluar di tengah jalan, oh nggak jadi beriman tambah murtad. <guluh> Contohnya itu tadi, aku bilang ya kalian harus ragu dong. Ternyata dia belum selesai dia keluar, dia ragu terus jadi masalah. Ya itu namanya metodologi Brown waste. Brown waste, brown -waste ini. Jadi kita kosongkan kemudian kita isi. Maka setiap peserta kajian-kajianku itu, kalau sudah masuk ke tarapan yang seperti itu, itu kalau ikut ikut kalau enggak enggak. Kalau ikut dia ikut sampai aku selesai. Jangan di tengah jalan dia keluar dengan alasan ini itu berbahaya, ya. <tuh> Jadi itu yang aku tambahkan ke Mas Aditya Mahardika ya, karena aku tidak tahu kasuistisnya seperti apa sih ya. Jadi aku bisa menjelaskan sejauh komentarnya Mas Aditya. Oke, Mas Omar Rohma sudah sekarang dari soleh kita dari mana ini? Mumu dari dari Bogor ingatku ya. Dari Bogor ya. Ya, menyimak tanpa kata-kata. <gus> bagus sekali ya. Oke, itu mantap ya penjelasannya itu. Sastranya juga lumayan bagus. Ya. <gus> Oke, komentarku gitu aja. Aku lanjutkan untuk Kang Mas kita Juragan Bendungan ya, Kang Mas Irwan Al Akbar. Mari laksanakan salat sebagaimana Rasulullah melaksanakannya. Dan janganlah lalai agar tidak dianggap sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Quran surat Al Maun surat 1 sampai 7. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. aku jelaskan dulu ya. Makanya kajian-kajianku itu tidak bisa dilihat satu video selesai tidak bisa, nggak bisa. Karena dia saling saling terangkai seperti jaring laba-laba ya, <tuh> seperti ini al-ma'un. Ya. Al-ma'un itu secara umum ya seperti itu dipahaminya ya, seperti itu khususnya tentang diksi sholat ya fiksi salat tapi aku kan harus mengikuti si penanya karena si penanya memahaminya seperti itu ya padahal kalau kalau lihat kajianku ketika aku akan menjelaskan tentang sholawat al maun itu tidak berbicara salat yang lima waktu atau yang sunnah atau yang wajib yang begini-begini itu enggak aku memahaminya salat itu adalah mendukung dukungan itu bisa dilihat ketika aku menjelaskan solawat kan ada berapa seri itu aku lupa di seri yang berapa bisa cari di sana nah tapi kali lagi aku jelaskan supaya kamu nggak bingung loh gue seperti kok bicara begini tapi di sini begini gitu ya <tuh> tetapi karena pemahaman si penanya solat itu ya solat sebagaimana kita laksanakan sebagai kewajiban ya aku menjelaskannya menurut cara pandang itu Gitu ya, paham ya? Seperti kemarin ada yang nggak jelas, ya, dimana aku menjelaskan. Kan begini, kalau kita berbicara komparatif religion itu kalian harus jelas: aku berbicara dalam perspektif Bible atau aku berbicara dalam perspektif Quran. Itu harus, harus kalian juga, juga jeli. Kalau nggak jeli, ya, ya, nanti kamu bingung justru. Loh kok begitu yang disampaikan? Iya karena kamu nggak lihat. Aku berbicara dalam perspektif apa? Itu ya Seperti ini. Quran surat Al-Ma'un, aku bicara dalam perspektif pemahaman seperti yang ditanya oleh penanya. Al-Ma'un itu sholat. Aktivitas sholat itu ya. Oke. Mari laksanakan sholat sebagaimana Rasulullah melaksanakannya. Mantap. Ya. Mantap. Itu kan hadisnya sholatlah kamu seperti mana kamu melihat aku sholat. Dan hadis itu pun dua penafsiran. Penafsiran pertama, ya, itu mengatakan, eh kamu lihat gue, gue sholat kagak? Gue sholat, gue, gue sholat kan? Maka lu sholat. Kira-kira gitu. Bahasa kasar ya, bahasa bahasa aku. Eh, lu lihat gue dong, gue sholat kan? Iya, ya, lu sholat dong. Orang gue aja sholat, gitu loh itu yang pertama. Artinya kanjeng Nabi mengajak sholat. Terlepas dari teknis. Ya. Yang kedua, dia berbicara teknis. Artinya, eh lu sholat, lihat aku mencontohkan sholat seperti apa. Takbir, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, nanti ditutup oleh salam. Itu berbicara teknis. Makanya dulu karena di di apa? Uh, di Daerah Malang, sebetulnya Malang juga ya daerahku. Apaan di Batu kan sebetulnya ada ya, satu sih ya. Cuman karena kerjanya orang-orang politikus jadinya terpisah. Ya kan pernah di awal-awal dulu ya ada fenomena sebetulnya itu bukan fenomena baru, fenomena lama dan itu perdebatannya itu sengit sebetulnya. Makanya aku kurang begitu berkenan kok akhirnya diselesaikan dengan kekuasaan bukan dengan ilmu. Ya. Tentang sholat dua bahasa. Jadi begitu sholat, terus diterjemahkan. Kan sempat rame, akhirnya orangnya kena dua tahun. Dan aku nggak setuju itu. Ya, tapi akhirnya diselesaikan dengan bahasa kekuasaan kena dua tahun. Padahal beliau sendiri siap untuk berdiskusi. Seharusnya dibawa ke meja diskusi. Itu ya. Ya itu hadis ini juga menjadi rame perbincangan. Lihatlah, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu ada dua dimensi ya dimensi teksnya sholat jadi nggak bisa bikin bikin harus seperti kanjeng nanti atau dimensi kanjeng nabi ngajak orang yang tidak mau sholat agar eh gue ini lo sholat masa lu nggak sholat gitu ya oke terima kasih untuk kang mas irfan al akbar ya kemudian coba ini panjang sepertinya. masih mengikuti mampir ngombe dari kerinci jambi sambil mengawasi penggalian pondasi musuh Oh, mantap. Asik setia ya. Mampir ngombenya tetap diikuti walaupun di sela-sela kesibukan ya. Oke, matur nuwun. Untuk senior kita yang lagi dinas di Ciamis. Berikutnya yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikutnya dari Lampung, ya, Lampung Tengah ya. Kang Mas Heilong. Ya. Setahu saya, Aki MSR, ya, Al-Quran menurut Sunnah Rasul, ada yang begitu, ada yang AMSR, ya, macam-macam singkatannya ya, ya. Itu dari kelompok IB, ya. Sekarang banyak pecahannya kalau mereka bilang ranting patah. Ya wajar sih ya. Aku langsung komentari, wajar. Kalau dalam bahasa Jawa itu tunggal guru CJ si penemu. Kalau kita bawa ke aliran masyarakat, tunggal guru, kita persempit masab sebetulnya banyak ada empat. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ini empat ini berbeda cara pandangnya terdapat terhadap Islam. Tapi gurunya kan satu. Siapa? Ya kalau kita tarik ke uh, hulunya ya kanjeng Nabi Muhammad. Maka dalam dalam etika etika penuntutan ilmu dalam Jawa itu ada kata-kata bijak. Selain kemarin ada kata-kata bijak. eh, uh, sumur ora golek timbo tapi timbo sing golek sumur ya sumur tidak mencari timba tapi timbalah yang seharusnya mencari sumur karena sumur yang punya air ya jadi bukan sumurnya diajak keloyongan kemana-mana ya. timbanya yang harus keloyongan cari sumur karena sumurnya yang punya air gitu ya terus ada lagi kata bijak begini ini itu terluhurnya dalam perso Jawa tunggal guru CC penemu satu guru tapi beda pemahaman dan itu di dimensi apapun sama saja begitu ya. Kalau dalam perspektif eh, dunia gurunya satu kan dengan Nabi Muhammad. Masabnya berapa yang kita kenal? Empat. Beda sudah empat yang ini. Meskipun itu nanti bedanya tentu dalam hal-hal yang eh, yang furu bukan yang usul ya. Yang usul tidak ada perbedaan. Yang furu. Kalau dalam konteks eh, kebangsaan kita gurunya satu siapa ya kanjeng nabi berbeda menjadi dua ada Muhammadiyah ada itu, itu itu biasa itu biasa ya dalam kekristenan juga begitu kalau kita tarik namanya aja Kristen ya bergurunya satu siapa Yesus akhirnya ada apa dua besar secara dunia ada Katolik ada Protestan dan nanti kalau kita tarik Protestannya banyak lagi pecah itu dinamikanya memang begitu ya memang begitu ya <tuh> Oke, aku lanjutkan. Dan setahu saya memang dulu tidak sholat. Nah, ini yang harus kita clearkan Tidak sholat saya itu apa dan mengapa? Dan itu sudah kita bahas ya, kemarin dan hari ini kita singgung sedikit. Orang itu ya harus sholat, kalau sudah bersahadat, karena sahadat itu ada konsekuensi logisnya. Gitu. Ya, oke. Tapi makin ke sini sudah banyak yang mau sholat. Mohon koreksinya Gus. <laughs> Oke, okay, ya. Tapi makin ke sini sudah banyak yang mau sholat. Iya, karena ada pemikiran-pemikiran yang belum tuntas, diterima separuh dan akhirnya lepas, bisa jadi begitu. Makanya kan aku tetap mengatakan kalau kamu ikuti sebuah kelompok pengajian, jangan lepaskan rasionalitasmu. Sama seperti kamu di sini juga, jangan lepaskan rasionalitasmu, jangan memberikan cek kosong sama aku. Kalau aku salah ya kamu salahkan dan tunjukkan benarnya di mana. Tentunya basic kita ya Al-Quran dan al hadis Atau mungkin kita sebetulnya tidak salah, cuman kita beda uh, memahaminya. Bisa jadi begitu. Tapi artinya dalam kondisi apapun rasionalitasmu itu harus digunakan. Sehingga kamu tidak terjebak oleh pemahaman-pemahaman aliran. Itu ya uh, itu untuk Mas Heilong. Kemudian Kang Mas Ikhwan Tamim. Ijinnya Mak Gus, doaku menyertai Tuan Guru GM dan keluarga serta penyimak setia channel ini. Semoga keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal Alamin. Salam Isra. Islam rasional. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Muhammad Irshad. berikutnya ya Kang Muhammad Irshad ya. Oke untuk Mas Ikhwan Tamir yang punya punya Tangerang ini ya. Tuh aku ya yang punya tangan matur nun, ya. Kemudian kita Kang Mas Muhammad Irsad ini aku sering lupa sih. Kalian tulis saja asalnya dari mana kadang-kadang aku lupa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Orang yang mengingkari Al-Qur'an dan hadis adalah sesat. Cuma gue sampai sekarang saya masih penasaran. Umumnya muslim Indonesia mencap orang Iran itu si ah sesat. Di bagian manakah mereka mengingkari Al-Qur'an dan Sunnah? mohon penjelasannya gus soalnya saya terlanjur mengagumi presiden Iran yang ter terdahulu ya eh, Mahmoud Ahmadinejad itu ya eh, dia ngomong begini kalau suatu saat nanti kami berhubungan baik dengan Amerika ya kami rugi kalau sekarang Amerika bekot kami kami untung objektif kemudian dia melanjutkan negara manapun yang menyerang kami akan kami balaskan ke Israel. Wah jantan sekali bro. <laughs> e, jawabku singkat saja ya. Ketika agama sudah bersinggungan dengan politik itu penjelasannya tidak bisa simple, harus rinci ya. Maka aku tidak mungkin menjelaskannya secara rinci karena sudah ter terbaur antara agama dan politik sudah main mata. Pertanyaanmu itu itu ranahnya agama dan politik sudah main mata agak sulit menjelaskannya. Maka kalau tentang si A aku jawab secara uh, uh, simpel saja. Si A itu kan tidak hanya satu. Di dalamnya juga banyak bagian-bagian si A yang mana. Tidak bisa kita gebyah uya. Ya. Makanya harus hati-hati. Ketika ada yang bilang uh, si A itu sesat, ya tanyakan yang sama yang menyesatkan itu. Sesatnya di mana? Kalau mengingkari Al-Qur'an As-Sunnah, ya tanyakan Al-Quran dan Asuna yang mana yang diingkari? Gitu ya. Tanyakan, kamu dengar dari siapa? Gitu ya. Kalau dari aku sih, si A itu banyak aliran di dalamnya. Si A yang mana dulu? Ya, itu. Terus kita berbicara politik. Ya. Kenapa Amerika tidak pernah menyerang Iran Itu kan pertanyaan juga. Seperti kemarin aku katakan, sebetulnya Amerika yang dikontrol oleh Israel atau Israel yang dikontrol oleh Amerika. Kita sulit mendapatkan jawabannya. Karena ini baik behind screen semua. Yahudi yang notabene Israel itu memang sudah dicatat dalam Al-Quran. Meskipun nanti tafsirnya beda-beda. Bahwa dia adalah salah satu bangsa yang dilebihkan. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain orang itu hak Allah untuk melebihkan Israel. Meskipun tafsirnya ada yang bilang oh ya itu dulu tapi ada yang bilang oh enggak sampai sekarang Ya terserah saja tapi tekstual Al-Qur'annya seperti itu. Jadi tidak mu tidak menutup kemungkinan sebetulnya yang mengkontrol Amerika itu Israel bukan Israel dikontrol Amerika. Jangan salah. Tapi kan dinamika politik ini kan adanya behind script tidak gamblang di depan mata kita bisa analisis dengan tepat. Kita hanya uh, menyusun sebuah kesimpulan yang itu berdasarkan informasi yang juga terbatas. Begitu juga hubungan Amerika dan Iran. Kenapa sih kok dari dulu cuma main gertak getak doang kan? Iran terhadap Israel juga kan main gertak doang kan? Sekarang kita ambil contoh, Amerika bisa kok menghabisi Irak dan itu sudah kita buktikan dengan kejahatan mereka di Irak. Artinya kan? Amerika juga Amerika juga kalau mau bisa menghabisi Iran, tapi kan tidak pernah dilakukan. Terus ada apa ini? Itu loh. Ya, oke. Jadi kalau mengidolakan seseorang hati-hati. Ya. Kamu lihat dulu dia sejelas mungkin. Setelah itu baru kamu menentukan. Jangan apa yang ada di depan layar. Bisa saja yang di depan layar hitam tapi dibaliknya putih. Dan bisa juga sebaliknya di depan layar putih dibaliknya hitam. Ya wait nya itu harus hati-hati ya jangan kamu terbuai sehingga kamu kehilangan kontrol jadi salah jadi ya itu untuk Muhammad Irsad kemudian untuk Kang Mas Nur Kolis berbes hadir nih, mak salam Islam rasional dulu, oke salam Islam rasional juga untukmu uh, kemudian salam untuk keluarga di Brebes ya ini Mang Ocit tuh banyak kali ini ya Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Bandung Nima Gus, Subhanallah sangat mencerahkan sekali mendengarkan kajian ini. Saya jadi teringat lima bulan yang lalu. Berarti baru ya, tahun-tahun ini aja ya. Ketika saya berargumen dengan teman dari teman saya, jadi teman dari temannya ya. Ketika itu kami lagi ngobrol berempat dan masuklah pada waktu zuhur. Kemudian salah satu dari kami ngajak sholat berjamaah. Tapi si teman dari teman saya ini dia agak menghindar, ya, e, agak menghindar gitu dan pura-pura mau ke warung dulu dan menyuruh kami sholat duluan. Terus setelah kami beres sholat, kami melanjutkan nablun kami dan gak lama kemudian teman dari teman saya itu datang dan bergabung ngobrol lagi. Singkat cerita, salah satu dari kami menanyakan kenapa dia tidak ikut sholat berjamaah dan dan kami kaget khususnya saya tidak menduga atas jawabannya. Dia bilang sebetulnya untuk situasi dan kondisi sekarang, sholat ritual itu belum wajib. Dan anehnya lagi sikapnya itu juga melandaskan Quran Surat 4103 ya. Akan Tetapi dia memahami lain ayat tersebut. Tetapi dia juga sebenarnya sholat, tapi sholat yang dia kerjakan adalah sholat aktivitas. Ya, terus nggak sampai di situ dia juga mengutip surat Al-Ma'un ya, 107 sampai 4 sampai 5 kalau tadi surat Anisa 103 ya bahwa sholat itu telah ditentukan waktunya bahwa dalam pandangan dia sholat ritual yang kebanyakan orang lakukan sekarang ini tidak lain hanyalah seperti orang mabuk sholat tapi tidak sadar fungsi dari sholat itu untuk apa bagaimana Gus menyikapi pemikiran seperti ini demikian sedikit cerita dan pengalaman dari saya Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga Gus dan keluarga diberikan sehat yang manfaat serta rezeki barokah. Amin. Salam Isra Islam Rasional. <tuh tuh> Sebentar, aku tarik nafas dulu. Ini namanya orang orang terkungkung dalam jebakan pemikiran yang keliru. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. intinya gini lah ya intinya gini dalam memahami ayat itu harus full satu perikop dibaca ya kalau sebetulnya aku mau menggunakan surat al maun ya untuk contohnya oke kita, kita 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 kasih kita ambil langsung surat al maun aja ya kalau surat Anisa yang 103 itu kan sudah jelas bahwa sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ya. Sekarang surat al maun itu sebetulnya nggak bisa dibaca 4 sampai 5, harus ke 6. Ya ini akibat potong-potong ayat nggak tuntas, jadi bahayanya begini. Ya itu nggak bisa diselesai di, 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 5, harus di 6. Gitu loh ya. Ini aku bacakan surat al maun ya. Tapi sudah aku jelaskan ya, al menurut aku sholat di situ bukan sholat yang seperti dipahami publik, ya. Tapi sholat itu adalah dukungan. Ketika aku menjelaskan sholawat kan, sholat dan sholawat itu kan jamak dan tunggal itu kan satu kata, ya. Oke, tapi bagaimanapun ya sudahlah, aku ikuti pemahaman mainstream dulu. Arah ayat yang empat kan gini. maka celakalah orang yang sholat. Kalau di situ dipotong, waduh, jangan sholat. Kenapa celaka? Kacau <gak> lagi, tapi alhamdulillah dia tidak potong. Dia dari empat masih kelima, yang kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya masih lumayan. Ya. Kalau dia dipotong di ayat yang keempat, akhirnya celaka orang-orang yang sholat. Kalau gitu apa? Ya nggak usah sholat karena orang sholat celaka kan jadi begitu. Tapi alhamdulillah dia melanjutkan ke ayat yang kelima, maksudnya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lumayan. Tapi masalahnya di situ kan belum belum terjelaskan. Contohnya orang yang lalai terhadap sholat itu yang seperti apa? Kan ini jadi jadi ngambang. Maka harus diselesaikan sampai ayat yang ke-6 yaitu yang berbuat ria. Jadi dia sholat tidak lillahi. Dia sholat mungkin karena sebentar lagi mau pemilu. Dia ingin membangun citra kesolehan. Lima waktu ke masjid, ke langgar, ke musola. Kan lihatlah ya, kalau semakin banyak orang-orang alim, ya tampilannya itu alim, gitu ya. Itu tandanya pemilu sudah dekat. Yang dulu tidak pakai jilbab, justru menyerang orang yang pakai jilbab. Tiba-tiba dia pakai jilbab. Ya. Yang dulu uh, tidak mau pakai sorban, pakai sarung atau apalah, ya, yang baju koko, ya, dia bilang gamis atau apa segala macam lah. Uh, berislam itu bukan harus menjadi Arab. Ya memang benar sih berislam bukan menjadi Arab. Ya. Karena Arab itu budaya, Islam itu agama. Tapi kan konotasi dia kan itu ingin menyerang, ya menyerang orang yang tampilan-tampilannya begitu terus tiba-tiba dia e, bersoleh ria berbaju baju koko ria ya nggak pernah kelanggar tiba-tiba kelanggar ke masjid ke musola, lima waktunya terjaga yang awalnya ketemu orang nggak pernah senyum ini orang nggak kenal saja dia senyum padahal biasanya orang yang dia kenal dia tidak kasih senyum aku pernah gitu dan aku kaget Nah, itu ciri-ciri sudah mau pemilu. Entah dia mau nyalon ketua daerah atau ketua negara. Kalau ketua negara berarti presiden, ketua daerah mulai gubernur sampai wali kota. Entah dia mau nyalon sebagai eksekutifnya, ya. Ya itu, itu begitu dinamikanya. Banyak. Nah itu yang termasuk riak artinya tidak karena allah tidak lila ya tidak lila nah, ayat ini tidak bisa dibalik ayat ini pesannya apa pesannya kamu sholat ini kan bahasanya retorika ya kamu itu harus sholat tapi sholatmu itu jangan kamu bangun atas ria. gitu loh maka harus dibangun atas lillahi taala karena Allah lah engkau sholat. Bukan karena ria-ria seperti contoh yang aku tadi jelaskan. Ria itu sesuatu yang di luar karena Allah, itulah gampangnya. Itu ndak boleh, maksudnya begitu. Jangan dipahami justru karena aku masih ria bahwa berarti aku belum wajib sholat. <tuk> ya mau gue. Kan kacau jadinya. Ya. Nah ini pemah pemahaman yang tidak mau sholat dengan mengambil dalil ayat itu itu memahaminya kacau. Justru ayat itu memerintahkan kita. Ini kan bahasanya retorik ini. Kamu sholat, tapi harus lillahi ta'ala, jangan ria. Itu loh maksudnya. Tapi dipahami, ah, gue gak sholat lah, kenapa? Gue masih ria, gue, gue masih ratil, jadi gue gak sholat lah. Itu kan goblok 10 turunan, bahkan bisa lanjut ke 17 turunan. Ya, Itu untuk Mang Ocit ya. Berikutnya apa lagi nih yang perlu aku jelaskan ya. <tuh> Memang nanti orang sholat itu bisa terbagi menjadi tiga kelompok yang yang sholat sholatnya itu sia-sia ya. Ada yang seperti siulan, seperti tepuk tangan belakang. Nanti ada, ada itu penjelasannya ya. Oke, itu yang aku bisa uh, sampaikan ya tentang yang orang dah mau sholat itu banyak sih ya aku punya di sini eh, teman dulu waktu aku masih eh, masih bujang dulu ya masih pacaran ya aku kan ada dua masjid besar di sini aku dua-duanya aku masuk sana ya. itu ada orang pertamanya aku tanggap biasa lama-lama aku curiga Ket, terutama itu sholat asar ya ketika dia sholat dia itu orang jawa bilang nelat bukan telat tapi nelat sehingga dia sholat di belakang sendiri. Pertama aku tidak curiga, ya mungkin dia sibuk. Ternyata begitu terus. Baru aku tahu, memang dia tidak mau berjamaah. Dia mau sendiri. Karena kelompok dia, ini juga berat juga. Sholat-sholatnya yang lain, selain kelompoknya dia nggak abdul. Jadi kelompoknya dia aja yang sholatnya itu abdul gitu ya. Ya sudahlah, Terserah apa saja maunya, yang penting dia masih mau sholat kalau aku nggak ambil pusingnya. Tapi temanmu ini masalahnya dia nggak sholat, itu yang jadi masalah. Ya. Kalau itu aku sih gitu itu nggak ada masalah. Dianggap sholat kita nggak bagus atau masih kurang serg dia dengan berimam kepada kita. Ya sudah dia aja suruh jadi imam. Yang penting dia masih mau sholat. Ya. Oke terima kasih Kemang Ocit. Kemudian untuk soleha kita Penti Wijaya. Hadirnya Mbak Tuan Guru. Oke, salam untuk keluarga di Jakarta. Kemudian Kang Mas Nario Endi. Tolong ikut ngaji Gus. Oke, monggo silahkan. Eh, Kang Kang Akomarudin. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Bandung hadir Gus. Hadis mengingatkan sholat berdiri kalau nggak bisa sambil duduk nggak bisa eh, sambil berbaring nggak bisa juga dengan isyarat nggak bisa juga ya disolati cocok mantep <tuh>, tinggal pilih mana mau sholat apa mau disolati ya atunuhun kang akomarudin sekarang kang hermes edison tiga jempol terima kasih kang junet 9870 apa ini maaf gue tanya gimana jangan disingkat singkat ya lain kali jangan singkat singkat karena aku kadang-kadang nggak -kadang ngerti maksudnya kalau ini gmn ini mungkin gimana ini Maaf tanya Gus, gimana yang menyatakan sholat itu tiang agama dan din ya? Rasul diutus TK. TK ini apa lagi? Gak ngerti aku. Dimenangkan atas din yang lainnya. Lantas gimana penjelasannya? Trim dari Junet. Gak ngerti aku net ya. Jangan disingkat-singkat lah ya. Gak ngerti aku maksudmu. Tulis-tulis ya. saja. -tulis kan ini gak seperti kita nulis SMS dibatasi sekian karakter gitu kan. Kenapa kamu singkat-singkat? Goblok itu jangan dipelihara dah. Ya. kecuali dulu kita handphone Tulalit, sms itu berapa karakter maka kita singkat singkat orang ini bebas sampai tanganmu gatelan juga nulis nggak masalah kok kamu singkat singkat kemudian untuk pernah jadi kurir lah assalamualaikum salam, palembang nyimak gus kajian kali ini kalau aku sih yes ya monggo kalau mau yes kalau no juga nggak ada masalah ya jadi kajian kali ini dia yes kajian kali yang lalu nggak yes gitu ya mungkin no <tuh> gak ada masalah di sini enjoy enjoy saja ya. Oke, terima kasih ya untuk Wong Kito Galoh ini Palembang. Kemudian L Diabol hadir, oke. M Pudi di 99. Yu oke, terima kasih. Aku sudah baca semuanya dalam bentuk apresiasiku terhadap komentar-komentar eh, dari kalian semuanya dan sekarang aku tinggal mengerucutkan ya. Tuh nanti ini bikin seri yang kedua ya, Le, ya. Jadi begini teman-teman, ya. Kita lihat ya. Di surat Al-Ankabut, kemarin sudah kita diskusikan, di situ jelas ada diksi laksanakanlah salat. Laksanakanlah salat. Itu masih mutsmal loh. Ya. Masih mutsmal itu, masih umum. Ya. Salat yang mana? <laughs> ya. Maka kita lihat penjelasan kanjeng Nabi. Di mana? Di sunahnya. Karena ini masih umum. Perlu diistimbat lagi. Gitu ya. Oke. Tentang almaun sudah aku jelaskan seperti tadi. ya Sekarang begini. Kanjeng Nabi ngendikan. Ngendikan itu berucap. Ya. Bahasa Jawa halus itu ngendikan. Kalau bahasa ngoko Eh, kondo. Kondo itu Berkata, "Itu itu kasar ya, ngendikan yang harus jadi kancing nabi ngendikan. Karena aku kurang, kurang seret kalau kancing nabi bersabda, itu kurang seret karena telanjur masuk ke kesadaranku. Bersabda itu biasanya Allah bersabda, begitu It, dia berhubungan dengan uh, wahyu ya." Oke, tapi sudahlah, lalaikan itu ya. Kita langsung ke sini dulu, kancing nabi ngendikan ya. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Coba. Seperti itu penjelasannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, at tirmizi Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi banyak yang menyampaikan ini hadis. ya Aku ulangi, perjanjian antara kami dan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Coba kan keras banget. Jadi jangan digunakan ratil itu jadi alasan untuk kamu bebas nggak sholat itu gobloknya itu harus dibuang ya. Berikutnya kanjeng nabi ngendikan inti segala perkala adalah Islam dan tiangnya merupakan sholat. Jadi lu ngomong lu ngaku Islam lu kagak sholat ya Islam lu itu kagak ada karena dia akan runtuh bangunan itu berdiri di atas tiang penyangga dan dikatakan di sini bahwa inti segala perkara itu adalah Islam dan tiangnya merupakan sholat jadi sholat itu tiang dari Islam lu ngaku sholat eh sorry lu ngaku Islam tapi kagak sholat kan rubuh dia paham ya itu dari uh, Tarmizi ya nomor 2616 dan Ibnu Majah. Ya. Berikutnya lagi ada yang begini. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya kalau kita terjemahkan bebas tidak ada uh, ilah ya kecuali Allah ya. Oh udah satu jam. Oke aku persingkat dengan mengharap wajah Allah itu hadis Bukhari nomornya 5401. Karena begini, ada orang yang beda pendapat juga, ya kita hormati juga lah pendapatannya. Pendapatnya maksudku bukan pendapatannya ya, kita hormati pendapatannya. Dia bilang kalau orang nggak hmm, menjelaskan, nggak nggak melaksanakan sholat itu tidak kafir, selama dia masih mengakui sholat itu wajib, tapi dia tidak melaksanakan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau aku tidak, aku berdasarkan ada hadis. Ada masyarakat yang berpendapat seperti itu. Misalkan yuk kagak sholat, tapi yuk masih mengakui sholat itu wajib. Yuk kagak kafir. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau aku menukil dari hadis-hadis kanjeng Nabi, aku pada posisi, meskipun dia mengakui sholat itu wajib, tapi yuk kagak sholat, itu jatuhnya tetap aja kafir. Itu ya. Nah, masalahnya itu akan dibenturkan dengan hadis Bukhari 5401 ini. Kan begini. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, dengan menghadap wajah Allah. Maka penjelasanku pertama, kafir itu bermacam-macam. Kafirnya orang yang tidak melaksanakan, tidak menunaikan, tidak mengerjakan sholat, tentunya beda dengan kafirnya orang yang murtad, yang sudah tidak la ilaha illallah lagi. Beda. Diksinya sama kafir, tapi kafir yang mana itu beda. Ya? Dan berikutnya, kan aku sudah jelaskan kemarin itu dalam bentuk video atau atau sisipan dalam video ya. Oh, dalam bentuk video tapi itu ketika aku diundang di dari narasumber di channel saudara kita ya aku katakan kita harus hati-hati kalau mensahadatkan orang. Kan selama ini ada orang mau masuk Islam kita sahadatkan. Jangan. Ya, karena kunci dari sahadat itu dia harus tunduk hidup terhadap hukum Allah. Maka harus dijelaskan saja. Setelah kamu bersahadat nanti kamu tidak boleh ini ini, kamu harus ini ini. Harus begitu, karena nanti ada hal-hal itu yang bisa membatalkan sahadat tuh. Cuma kan kita ini main slonong boy aja ada orang memasukkan ya jabat tangan asadu allah ilai lola asadu anak Muhammad Rasulullah Islam. Enggak semudah itu bos. Kasih dulu penjelasan ke dia. Karena ketika dia sudah mengucapkan sehadar itu berarti dia harus menerima hukum Allah. Karena aku sudah jelaskan kemarin. Ya, bagi orang-orang Arab jelebo yang musrikin-musrikin itu mereka sebetulnya nggak urusan mau Allah itu satu dua tiga itu mereka nggak ada urusan yang jadi masalah kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah itu konsekuensinya ke hukum nah, nanti yang mau dipakai hukum mana hukum yang telah mereka bikin sendiri atau hukum Allah itu yang jadi masalah itu loh karena mereka tahu dan kita juga harus tahu ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, kamu harus mau hidup dalam hukum Allah. Ojo udalmu dewi, jangan semau mau sendiri. Itu. Nah, kita uh, jelaskan atau aku membagikan kepada kalian ya. Kan tentunya aneh kalau kalau hadis ini digunakan untuk menyangka bahwa orang yang tidak sholat selama dia masih mengakui sholat itu wajib tidak kafir. Aneh. Karena apa? La ilaha illallah itu ada konsekuensi logisnya. Di antara salah satunya kan menjadi aneh, ya. Menjadi aneh kalau ada orang, ya. Sudah sudah apa dia? Mengucapkan kalimat syahada, ya la ilaha illallah, ya. Terus dia meninggalkan sholat. Itu kan aneh. <laughs> Karena aku sudah bilang, Jangan hanya ucapan la ilaha illallah, tapi kamu tidak tahu apa yang boleh, apa yang tidak tahu dalam hukum Allah. Loh. Jadi aneh. Ada orang la ilaha illallah, tapi kagak sholat. kan yang jadi aneh. Gitu loh ya. Jadi bagaimanapun aku tetap mengatakan orang tidak sholat itu kafir. Masalahnya sekarang ini diskusinya panjang karena menjelaskan sholat itu tidak sesederhana ini. Dia akan di, akan ditinjau dari sudut yang mana. Dan hadis juga banyak. Sementara aku nggak mungkin menghadirkan semua hadis tentang sholat. Tergantung masalahnya tentang sholat yang mana. Ya. Nah, ini kita ngerti nggak yang dimaksud sholat? Terus kalau ditinggalkan kafir itu sholat yang mana? Maka istimbat ini kalau kita lakukan, ini langsung ke poinnya saja ya. Itu yang khomsa sholawatin fil yaumil wal Yang duhur, asar, maghrib. Bisa subuh. Yang lima ini. Makanya kembali lagi, kembali lagi, dan bolak-balik begitu lagi. Enggak setara antara sholat. Yang lima ini dengan sholat harian. Pekanan. Dan tentukan pada satu hari yaitu yaumul jumat Enggak setara. Sholat Jum'ah itu tiga kali. Kamu, tiga kali pun itu harus berturut-turut. Jumat ini, Jumat ini, Jumat ini. Tidak. Kalau Jumat ini tidak Jumatan, Jumat ini Jumatan, Jumat ini, itu tidak. Itu tiga kali harus berturut-turut. Itu baru munafik jatuhnya. Kalau sholat yang lima ini tidak. Satu kali kamu tidak sholat dan kamu sengaja tidak ada alasan syar'i untuk kamu tidak sholat. Kafir. Beda. Konsekuensi hukumnya aja beda, mana bisa setara. Mana bisa saling menggantikan. Makanya aku mengatakan, dua-duanya sama diperintah, sama-sama kerjakan. Itu. Ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga dengan penjelasan ini memberikan kita sebuah wawasan cakrawala pandang bagaimana pentingnya sholat. Ya. Nah, karena kita laki-laki nih, ya. Dalam Islam itu tanggung jawabnya itu dibebankan ke laki-laki, yaitu suami. Maka kita itu nanti dimintain pertanggungan jawab, hati-hati. Kalau yang binek-binek itu istri-istri kan enggak, itu menjadi tanggung jawab kita. Justru kita yang bertanggung jawab nanti. Sudahkah kita memberikan penjelasan kepada istri kita terhadap anak kita, sholat itu menjadi hal yang penting di dalam keislaman kita, ya. Dan kenapa ini harus aku buat hmm, dua seri berikutnya? karena memang sholat itu penting dan seperti yang bilang tadi semoga kajian ini menambah cakrawala kita sehingga kita tidak e, gampang meninggalkan sholat ya makanya bagi yang sudah bisa kan aku akan mengajak kalian expand jangan lagi mengatakan bahwa kita itu wajib sholat tidak tapi kita butuh sholat jadi kalau kerangka berpikirnya sudah mapan dia nggak ngomong lagi kita wajib sholat tapi kita ini butuh sholat loh ya cuman kan passing over ke sana kan memang perlu waktu kalian merasa wajib sholat saja itu aku sudah alhamdulillah tapi ketika ini sudah mapan sudah settle berubah naik ke atas lagi expand bahwa kita itu adalah makhluk makhluk hamba yang butuh sholat itu wujud komunikasi kita kepada gusti allah yang kamu aku oke sampai di sini dulu ya kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya kita semua aku dan kamu semua ya semoga selalu dalam ridho kasih sayang mesti oleh kamu aku oke Bismillahirrahmanirrahim alamin